Pelakar sejarah antara film biopik pertama mencatat kutipan RM 1 juta pada hari pertama tayangannya. Namun film Anwar The Untold Story seperti disabotaj oleh sesetengah pawagam tanah air. Film ini menarik perhatian ramai selepas mengetengahkan isu berkisar jatuh bangun perjuangan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengerusi di MY Correction, Datuk Muhammad Yusuf berkata, ada pawagam enggan bekerjasama dengan memberi lebih slot tayangan untuk film arahan pengarah Indonesia Viva Westy itu. Saya kesal film Anwar The Untold Story disabotaj oleh pihak pawagam. Lebih mengecewakan ada pawagam menyediakan 40 slot tayangan untuk film antara bangsa namun hanya memberikan 4 slot untuk naskah ini. Ini adalah tindakan tidak adil. Film ini sedang mendapat perhatian ramai ketika ini, katanya. Ramai penonton membuat aduan tidak dapat menonton di beberapa pawagam berikutan tiada slot tayangan. Jadi kami bertindak membuat aduan kepada pihak pawagam, namun keadaan masih sama pada hari ketiga tayangan semalam. Justru itu kami tidak boleh mendiamkan diri dan memilih untuk bersuara, katanya. Menurutnya, tindakan pawagam tidak memberikan sokongan terhadap film tempatan, memberi impak buruk terhadap pembangunan industri perfilman.